lupa subscribe. Cakep. Subscribe. Arka. Mau kemana? Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini Arka pergi jalan-jalan nih. Arka pergi jalan-jalan ke tempat pemandian air panas yang paling terkenal di Sumatera Utara. Namanya Pariban. Jadi tempat ini paling populer nih teman-teman di antara kolam pemandian air panas lainnya. Kita langsung masuk aja ya teman-teman. Ini pintu masuknya. Harga tiket masuknya Rp20.000 per orang. Dan untuk anak di bawah 2 tahun belum dikenakan biaya masuk ya teman-teman. Dan jangan lupa cuci tangan dan pakai masker sebelum masuk. Arka gak mau buang-buang waktu nih teman-teman. Arka mau langsung berenang dan bermain-main di air. Oh ya teman-teman, ini airnya bukan air biasa ya teman-teman. Ini air belerang dan suhunya sangat hangat. Arka seneng banget nih teman-teman main pelampung sama Pak D di kolam air belerang ini. Walaupun airnya sedikit bau belerang, tapi ini sangat menyenangkan ya teman-teman. Berendam di air belerang banyak manfaatnya loh teman-teman. Di antaranya baik untuk kesehatan kulit, melancarkan peredaran darah, dan juga menjadi relaksasi untuk tubuh kita. Tapi ingat ya teman-teman, kita nggak boleh berendam terlalu lama, karena berendam terlalu lama dapat menyebabkan pori-pori kita membesar sehingga kita bisa masuk angin dan juga dapat mengiritasi kulit. Dan setelah berendam, jangan lupa bilas dengan air bersih ya teman-teman. Oh ya teman-teman, Arka kesini sama Bang Alif dan Aisy juga loh. Tapi karena airnya terlalu hangat, Aisy nggak terlalu suka berenang di sini teman-teman. Jadi Bang Alif dan Aisy selesai duluan tuh. Arka juga punya teman baru nih teman-teman. Namanya Kakak Louis dan Kakak Queen. Wah, Arka kuat banget nih teman-teman. Padahal mama aja udah kepanasan dan udah lemes lama-lama berendam di sini. Tapi Arka masih semangat terus nih. Berendam air hangat memang sangat menyenangkan ya teman-teman. Apalagi pemandangannya sebagus ini. Teman-teman pasti bakalan suka juga. Oke teman-teman, Arka udah puas nih berenangnya. Arka mau ajak teman-teman mengelilingi tempat ini. Nonton terus ya videonya sampai selesai supaya teman-teman tahu keseluruhan tempat ini. Pemandian air panas Pariban merupakan lokasi paling favorit bagi wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Pemandian air panas Pariban memiliki fasilitas yang lengkap teman-teman. Di antaranya ada kolam renang air belerang dan juga kolam renang air tawar yang dilengkapi dengan waterboom mini, serta ada restoran dan akomodasi penginapan yang desain dan suasananya sangat bagus teman-teman. Ini sangat instagramable banget. Jadi kita bakalan betah untuk berlama-lama di tempat ini. Untuk lokasinya, pemandian air panas Pariban ini beralamat di Desa Jarang Uda, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo. Jaraknya kurang lebih 70 km dari pusat kota Medan, dengan waktu tempuh kurang lebih 2,5 jam dengan kondisi lalu lintas yang normal. Tuh, banyak banget kan kolam renangnya teman-teman. Penginapannya juga sangat bagus teman-teman. Oh iya teman-teman, di sini banyak banget loh ikan-ikan koi yang besar-besar ukurannya. Arka datang
datang ke tempat ini hari Minggu, teman-teman. Jadi pengunjungnya sangat ramai sekali. Dan ini udah sore loh, udah mau maghrib juga, tapi pengunjungnya masih seramai ini, teman-teman. Dan untuk di pemandian kolam air panas, semakin sore malah semakin ramai loh, teman-teman. Banyak orang yang suka berendam di malam hari. Wow, bunganya cantik-cantik sekali, teman-teman. Arka dan Bang Alif mau foto-foto dulu ya. Loh, lagi asik-asik foto, tiba-tiba ada yang nyusup nih, teman-teman. Siapa ya kira-kira? Halo, kakak, kenalan dulu dong, siapa namanya, kak? Kakak siapa namanya? Queen, wah kakak cantik namanya Queen. Halo kakak Queen ya. Yeay, Arka dapet teman baru nih, teman-teman. Arka mau ngajak kakak Queen mengelilingi tempat ini juga. Oh ya teman-teman, kalau kesini jangan lupa pakai pakaian yang panjang atau membawa jaket dan juga kaos kaki ya, teman-teman. Karena di sini udaranya sangat dingin karena sangat dekat dengan pegunungan, teman-teman. Nah, yang di belakang Arka ini namanya Gunung Sibayak, teman-teman. Ini kembarannya Gunung Sinabung, tapi yang ini tidak aktif ya, teman-teman. Ini sangat terkenal loh di Sumatera Utara. Di sini banyak sekali penginapannya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin bermalam di sini bisa menyewa kamar-kamar yang ada di sini. Bentuknya sangat unik dan juga bagus, teman-teman. Untuk harga penyewaan kamarnya, teman-teman bisa cek sendiri ya ke Instagramnya, karena di sini sudah tertera nomor teleponnya juga. Wah, nggak terasa hari udah semakin malam nih, teman-teman. Tapi di sini semakin malam suasananya malah semakin bagus nih. Banyak sekali lampu-lampu yang membuat tempat ini jadi semakin cantik. Arka udah mau selesai nih, teman-teman, mengelilingi tempat ini. Buat teman-teman yang berkunjung ke Brastagi, jangan lupa singgah juga ke tempat ini, karena tempat ini sangat bagus dan cocok sekali untuk bersantai bersama keluarga. Oke deh teman-teman, sekian dulu ya video Arka hari ini. Karena udah semakin malam, Arka mau pulang dulu. Semoga video Arka ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya ya, teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, teman-teman. Aktifkan juga tombol loncengnya supaya teman-teman tahu kalau Arka upload video terbaru. Terima kasih ya teman-teman udah nonton video ini sampai selesai. Semoga teman-teman sehat selalu dan selalu berlimpah rezeki. Sampai jumpa di video Arka yang selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman. Bye-bye.